Sebuah video memperlihatkan seorang wanita yang berada di balik badut Masya telah viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun TikTok @marinadewiaditya, Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021. Seorang wanita sedang duduk di dalam sebuah kafe melihat seorang ibu yang berada di dalam badut Masya sedang kelelahan duduk di depan kafe. Ibu-ibu yang menjadi isi badut Masya itu tengah beristirahat dan menaruh badut di hadapannya. Ibu itu lalu duduk sambil menelungkupkan kepalanya di atas meja lantaran kelelahan. Melihat hal itu, wanita ini lalu merasa iba dan diam-diam memesankan minuman untuknya. Dalam video itu lalu terlihat seorang pelayan kafe menghampiri ibu tersebut dan memberikan minuman yang dipesan oleh wanita ini. Tidak lama kemudian, ibu-ibu itu masuk ke dalam kafe untuk mengembalikan minumannya ke kasir. Tampaknya, ibu itu merasa bahwa minuman yang diberikan terlalu banyak sehingga ia memilih untuk mengembalikan minuman itu. Setelah beberapa waktu mengobrol dengan kasir kafe, ibu itu akhirnya memutuskan untuk membawa kembali botol minumnya keluar sembari mencari orang yang memberinya minum. Unggahan itu berhasil mencuri perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang memberi pujian atas aksi wanita yang memberi minum untuk sosok di balik badut Masya.